To the job, looking for some men to join you. Is it difficult? Impossible. Halo Diamania, kembali lagi nih di Movie of the Week. Kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film yang wajib banget kalian tonton di akhir pekan. Ya, bisa nonton bareng temen, sama pacar, atau yang jomblo, nonton sendiri dulu deh ya. Oke, langsung aja ke film rekomendasi yang pertama. Di film yang pertama ini, gue bakal rekomendasiin kalian yang film sequel pertamanya udah pernah ditayangin pada tahun 95. Dan kali ini dibuat lagi dengan versi modern. Langsung aja yuk, without any further ado, just let's get into it. Wow, this is a fun group. Welcome to detention. Film Jumanji, Welcome to the Jungle, bercerita tentang 4 anak sekolah, yakni Spencer, yang diperankan oleh Alex Wolff, Fridge, diperankan oleh Sir Darius Blaine, Bethany, diperankan oleh Madison Iceman, dan Martha, diperankan oleh Morgan Turner, yang menemukan sebuah konsol permainan video game tua dengan permainan yang belum pernah mereka dengar bernama Jumanji. A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Jumanji. Mereka secara tidak sengaja masuk ke dalam permainan dan menjadi avatar yang mereka pilih dan menekan tombol start. Mereka tersedot ke dalam hutan liar Jumanji dan terperangkap di dalam tubuh karakter yang mereka pilih. Where's the rest of me? Oh my God, Fridge? Yeah, I'm Fridge. Who are you? It's me, Spencer. Who is she? Martha? Why am I wearing half a shirt and short shorts in the jungle? I think we got sucked into Jumanji and we become the avatars we chose. So that means... Bethany? Oh, wait, Bethany? Don't look at it! I'm an overweight middle-aged man. Well, I don't have my Claritin, and all I see around here is pollen. Well, I don't have the top 2 feet of my body. Damn, that is a man right there. Don't cry, don't cry. Don't cry. Untuk mengalahkan permainan dan kembali ke dunia nyata, mereka harus menjalani petualangan paling berbahaya dalam hidup mereka dan menemukan apa yang Ellen Paris tinggalkan 20 tahun yang lalu. That was so intense. I like can't even with this place. Watch your step in here. Maybe we're all in a coma. What? That old game machine must have electrocuted us, and now we're all... Oh my God! You better get in there and save her. I'm not gonna get in there. You get in there. I got a backpack on. You don't get in water with a backpack. Everybody knows that. Film selanjutnya yaitu Ayat-Ayat Cinta 2. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang diproduksi pada tahun 2008. Film yang diperankan oleh Fedi Nuril menceritakan tentang arti ketulusan cinta yang sebenarnya. Penasaran dengan keromantisannya? Check this out! Ikhlas, Aisyah. Itu yang sekarang sedang berusaha aku jalani. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada banyak tokoh perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam. Khadijah contohnya. Istri Rasulullah bukan saja yang pertama kali menerima agama Islam. Maafkan saya, Profesor Fahri. Saya sudah lancang memotong penjelasan Anda. Tidak masalah. Penjelasan Anda bagus. Saya lanjutkan film sebelumnya menceritakan tentang Fahri Abdullah yang saat ini hidup sendiri di Edinburgh bersama asistennya Hulusi. Fahri telah kehilangan Aisyah 7 bulan yang lalu saat Aisyah menjadi sukarelawan di jalur Gaza. Sejak saat itu, Fahri tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Aisyah. Saya sebagai saingan kamu, kamu salah. Kamu di sana, Aisyah! Pergi! Hei, bukan begitu caranya memperlakukan perempuan. Apalagi ibumu sendiri. Hoi! You! It's all because of you! You have ruined our lives! This is bullshit. Let's be friends. Sampai Aisyah ketemu kamu. Fahri terus menunggu dalam kesedihan yang membara hatinya. Kesedihan yang coba diatasi dengan kesibukannya sebagai seorang dosen dan juga pengusaha sukses. Fahri juga disibukkan dengan kehadirannya sebagai sahabat lamanya yang ingin menumpang tinggal bersamanya. Kehidupan Fahri menjadi semakin rumit ketika hadir Rulia, keponakan Aisyah yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik.
Hulya yang ceria dan dinamis menunjukkan ketertarikannya pada Fahri. Aisyah. Hulya bersedia menggantikan peran Aisyah dalam kehidupan Fahri. Yaitu film Ferdinand. Film galangan Disney ini berbeda dengan film Disney yang lain. Film Ferdinand dikemas dengan sistem komputer 3D. Penasaran dengan keseruannya? Check this out! It seems like from the moment you're born, people think they got you all figured out, based on how you look, how you talk, where you're from. But it's not that simple, especially when it comes to me. I'm a little bit more complex. Bercerita tentang seekor banteng besar bernama Ferdinand yang memiliki hati yang baik dan secara tidak disengaja dijual menjadi hewan buas untuk aduan. Akhirnya, Ferdinand pun bertekad untuk kembali ke keluarganya. Baby steps. Baby steps. Easy does it. Sorry. I was younger then. Take me back to when. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Dengan perjalanan petualangannya, serta membuktikan bahwa siapapun tidak dapat menilai seekor banteng hanya dari wujudnya saja. Akan tetapi, ketika bencana datang kepadanya, dia dibawa ke sebuah stadion pertempuran seperti setiap banteng di Spanyol. Dan Ferdinand perlu memutuskan apakah dia adalah seekor banteng bertarung atau seekor sapi yang lemah, murah hati demi untuk mendapatkan kebebasannya. Ready. Sorry, I almost killed you. Ow. Nah, itu dia 3 rekomendasi film untuk kalian tonton di minggu ini. Gimana? Seru-seru banget kan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. See you.